Akhirnya Ultraman Max tayang di RTV. Halo guys, kembali lagi saya Dicit Chandra. Ada berita baru? Nggak berita baru juga sih, lebih tepatnya pas hari Kamis lalu. Jadi kalau teman-teman lihat Instagramnya RTV, yaitu Langit RTV, mereka udah kasih tahu jadwal tayang dari Ultraman Max ya. Karena dari hari itu Ultraman Max tuh ya masih aja ya guys, segera mulu ya kan. Akhirnya dipost juga lah jam tayang dari Ultraman Max. Catat ya guys ya, tanggal 13 April, hari Selasa, jam 3 subuh. Gila, untung jam sahur ya kan. Kalau nggak ya kejadiannya kayak Global TV dulu lah. Gue udah pernah cerita juga ya, tayangnya tuh jam 4.30 pagi. Itu masih subuh anjir, gimana mau nonton ya kan. Kalaupun bisa nonton ya itu cuma buat wilayah Jabodetabek. Soalnya jam segitu kan tiap daerah tuh punya tayangan sendiri ya. Misalnya di Jakarta tuh tayangnya Ultraman Max, di Medan tayangnya tuh acara lain guys. Jadi beda-beda lah guys, kalau udah tengah malam ya tayangan setiap daerah tuh beda-beda. Cocok gak bang jam segitu? Masih jam 3 subuh ya. Menurut gue itu cocok banget ya, apalagi bagi teman-teman yang sahur ya, lumayan lah ya bisa nonton Ultraman Max. Cuma pastinya ada beberapa orang yang gak bisa nonton ya, termasuk gue sih. Tapi gue masih bisa ngakalin ya nonton siaran ulang di website gitu. Jadi bang yang gak bisa nonton gimana? Ya saran gue ya lu pakai cara gue juga, nonton siaran ulang. Tapi pun gue sempat mikir juga, ini pasti Ultraman Max ya bakalan tayang ulang lagi. Kayak Ultraman Cosmos lah di RTV sekarang ya, udah tamat ulang lagi. Kalau Ultraman Max ya dari yang gue lihat, pasti udah tamat bakalan ditayang ulang lagi. Tapi beda jam tayang lah. Jadi tayangnya tuh jam 8 malam lah kayak biasa gitulah. Tergantung pihak RTV juga ya. Gak, karena RTV tuh GG juga loh guys, jangan salah. Gue ingat banget pas Ultraman Ginga tuh tayang di RTV ya. Teman-teman tahu lah Ginga yang episodenya itu cuma 11 atau 12 ya. Itu pas udah tamat, besoknya tayang Ultraman Mebius loh. Itu cepet banget sih. Jadi Ultraman Ginga tuh ya pas tamat udah gak ada tayangan ulang lagi, sambung ke Ultraman Mebius. Caranya tuh memang bagus, tapi bagi teman-teman yang belum nonton Ginga ya udahlah, sorry to say. Bisa sih teman-teman nonton di YouTube-nya RTV ya. Bang, apa sih yang lu harapin dari Max pas udah tayang di RTV? Jujur gua pribadi ya, yang gua harapin tuh ya dubbernya. Itu please pakai dubbernya Indosiar. Karena dulunya sempat juga ya tayang di Indosiar ya. Itu bagus banget ya dubbernya. Rata-rata dubber Indosiar kalau dubbing Ultraman itu bagus semua. Jarang banget mengecewakan. Makanya pas Mebius tuh tayang di RTV, itu dubbernya Indosiar ya. Makanya gue langsung ada kesan kayak nostalgia gitu. Kalaupun misalnya dubbernya tuh beda, pasti awal-awal bakalan bilang, kok jelek sih? Padahal tuh aslinya cuma perlu adaptasi aja. Tapi please lah jangan pakai dubbernya Global TV ya. Gue dulu sempat punya kasetnya ya, itu dubbernya Global TV. Anjir tuh jelek banget. Bukan bermaksud menjelekkan ya guys, tapi memang betul loh. Bagi teman-teman yang punya kasetnya yang dulu ya, yang dubbernya itu Global TV, teman-teman bisa cek lah. Intinya yang gue harapin sekarang ya itu dubbernya aja. Jujur pun gue gak sabar ya, misalnya kalau Max ini udah tamat, RTV ini kira-kira bakalan tayangin Ultraman apa lagi? Itu kalau teman-teman lihat komennya di Instagramnya RTV, kebanyakan rata-rata mintanya Ultraman Nexus semua loh. Gue pribadi ya setuju aja, setuju banget malahan. Cuma ini kan sekarang ada KPI ya, KPI Kambing itu ya. Orangnya itu mata duitan semua. Gue yakin alasan kenapa Azab itu masih bisa ditayangin, mungkin karena mereka disogok kali ya. Mungkin Indosiar nih sogok KPI kali. Tapi kalau RTV tayangin Nexus sih, gods! GG banget lah RTV. Oke guys, jadi gitu aja untuk video kali ini tentang berita Ultraman Max di RTV. Jangan lupa nonton ya guys ya. Semoga remote kalian tuh gak diambil orang tua dulu ya. Kalau udah diambil ya, pasrahkan saja ya. Daripada ntar dikutuk ya kan. Karena remote doang ntar jadi perang dunia lu sama nyokap lu. Itu kalau terjadi ngakak banget sih asli. Kalau teman-teman punya pendapat lain atau requestan lain, silakan aja komen di bawah. Jadi, jangan lupa like, share, subscribe, dan sampai jumpa di video pembahasan Ultraman lainnya.